Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Erik Maulana. Mungkin bagi kalian pengguna aplikasi pengedit video bernama VN, mungkin saja mengetahui adanya fitur lapisan, yaitu lapisan untuk video, foto, dan lain-lain ya. Ini ya. Oke, coba kita tambah lapisan video atau foto, stiker. Oke, kita coba lapisan video. Nah, di sini. Oke, kita lihat. Nah, dan kenapa cuma hanya satu lapisan atau satu layer, satu video, satu lapisan foto yang dapat kita tambahkan? Oke, dan bagaimana cara agar dapat menambahkan lapisan video atau foto lebih dari satu lapisan? Kalian kembali terlebih dahulu. Oke. Kemudian kalian masuk di pengaturan atau tanda gear ya, gambar gear. Kalian masuk. Nah, di sini ada terdapat beberapa pengaturan, yakni untuk lapisan tersebut, the number of track. Kalian klik. Nah, di sini ada beberapa pilihan, kalian bisa mengubah hingga 5 lapisan. Nah, dikarenakan kita awalnya hanya bisa satu lapisan, oke, kita coba klik, kita pilih paling terbanyak yakni 5 lapisan. Oke, ceng, the number of track, oke, got, oke. Kemudian kita kembali, kita coba masuk ke pengedit, oke. Dan kita lihat, coba kita melapisi kembali. Oke, video 1 sudah berhasil dilapisi. Nah, sekarang masih bisa. Nah, lapisi, kemudian video lagi. Nah, sekarang kita dapat melapisi dengan 5 lapisan video atau foto. Nah, kita coba lapisi dengan foto. Wah, 3 ya, 3 lapisan. Oke. Kemudian kita tambah lagi. Oke. Kita tambah. Nah, 4 lapisan. Kemudian kita coba terus. Oke. Nah, sudah 5 lapisan ya antara foto dan video. Nah, tidak bisa kembali. Nah, jadi paling banyak lapisan tersedia hanya 5 lapisan saja. Oke, begitulah cara memperbanyak atau menambah agar lapisan tidak hanya satu lapisan. Selamat mencoba, semoga bermanfaat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.